bertemu kembali. Kebanyakan pusat pemberian vaksin di Negeri Sembilan lengang susulan isu kekurangan bekalan vaksin. Pemerhatian di beberapa PPV yang biasanya menjadi tumpuan ramai kelihatan sunyi, antaranya Dewan Majlis Bandaraya Seremban MBS dan juga Dewan Orang Ramai Si Kamat Kompleks Belia dan Sukan Paroi dan Dewan LPP KN Seremban 2. PPV MBS misalnya mampu menampung kapasiti pemberian vaksin sehingga 1,500 orang sehari, tetapi kini hanya menampung antara 500 hingga 600 orang sahaja. Exco Kesihatan Kepenggunaan dan Alam Sekitar SV Rapan berkata, kekurangan vaksin memang berlaku menyebabkan PPV awam terpaksa ditutup pada hujung minggu. Okey, untuk pemberian vaksin 21 hingga 22 Ogos bagi Sabtu Ahad, Dewan Teluk Kemang akan dibuka untuk vaksinasi pada 21 Ogos dan MBS akan buka pada 21 Ogos. PPV awam yang lain ditutup pada 21 dan 22 Ogos. Dan untuk swasta, kita ada UCSI, UITM, USIM yang akan dibuka untuk vaksinasi pada 21 dan 22, iaitu Sabtu dan Ahad. Jangkaan bila boleh selesai? Jangkaan untuk selesai vaksinasi ini, kita anggarkan September. Kalau bekalan itu cukup. Kalau tak cukup, dia akan delay lagi. Menurutnya, Negeri Sembilan memerlukan kira-kira 9,000 dos vaksin seminggu dengan setiap PPV memerlukan sekitar 25,000 dos. Negeri Sembilan mempunyai lebih 30 PPV awam bagi mencapai sasaran 820,000 penduduk dewasa lengkap divaksin. Setakat ini, penerima dos pertama di negeri itu mencapai 86% sementara 66% sudah lengkap dua dos. Negeri Sembilan juga katanya telah bersiap sedia untuk memasuki fasa 2 Pelan Pemulihan Negara selepas melepasi tiga nilai ambang yang ditetapkan.